Mengantisipasi terjadinya banjir di musim penghujan saat ini, BPBD Kabupaten Lombok Timur melakukan normalisasi kali di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya. Kali ini, kali sepanjang 2 km sengaja dibuat BPBD untuk mengalihkan luapan air yang kerap kali membuat banjir. Beberapa wilayah di Lombok Timur rawan terjadi banjir di musim penghujan, salah satunya Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya. Warga di desa tersebut tiap tahun menjadi langganan banjir yang mengakibatkan kerugian material cukup banyak. Banjir ini biasanya datang ketika musim penghujan tiba, lantaran kali di lokasi tersebut tidak mampu menampung debit air hujan. Merespon hal tersebut, pemerintah daerah melalui BPBD Lombok Timur melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan membuat aliran air baru sepanjang 2 km. Lokasi penggalian kali ini berada di wilayah KPH Rinjani Timur di Desa Gunung Malang, sehingga Pemda sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengerukan tanah. Kegiatan normalisasi ini dipantau langsung penjabat Bupati Lombok Timur bersama pimpinan OPD terkait dan unsur Porkopimda. Penjabat Bupati Haji Muhammad Juwaini Taufik mengaku permasalahan banjir di Desa Gunung Malang ini sudah dilaporkan pemerintah daerah tahun lalu. Namun anggaran Lombok Timur yang terbatas menyebabkan persoalan ini tak kunjung ada tindakan nyata. Melalui kerjasama yang dilakukan BPBD Lombok Timur dengan BPBD Provinsi NTB, normalisasi kali menjadi solusi terbaik dalam mengantisipasi datangnya banjir di musim penghujan. Normalisasi kali ini melibatkan semua elemen yang terdiri dari unsur pemerintahan dan lintas sektor. BPBD menargetkan normalisasi ini bisa rampung dalam waktu dekat dengan kedalaman kali mencapai 3 meter dan lebar 5 meter. Normalisasi ini sebagai sebuah solusi untuk mencegah terjadinya banjir yang setiap tahun di Desa Gunung Malang ini ratusan hektar sawah pertanian terdampak lalu masuk ke permukiman dari bukit, dari gunung langsung menghantam ke areal pertanian. Lalu solusinya adalah harus ada pemulihan airnya. Kita berharap dengan kedalaman ini air yang dari atas itu bisa terhantar semua ke atas. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyaluran bantuan pasca bencana banjir kepada warga di Desa Gunung Malang. Beberapa bantuan yang disalurkan ini diantaranya kawat tanggul, ember untuk air bersih, dan satu unit tandon air ukuran cukup besar yang diserahkan langsung penjabat bupati dan Kapolres Lombok Timur secara simbolis. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.